Halo guys semuanya, kita lagi ada di Ciba. Emang kita tinggal di Ciba ya. Kita mau ke Otaki ya, ada Otaki untuk jalan-jalan aja. Perjalanan 1 jam. Apa tidak menggunakan 1 jam 1 menit. Oke, tidak menggunakan jauh lah. Ayo bro, nyancang. Oke, kita akan berangkat. Oke, kita langsung aja ke Otaki. Otaki nih. Oke, kita langsung berangkat. Let's go. Nyang. Oke guys, kita berhenti dulu ke apa kombini. Kita mau beli minum. Minum haus. Nyang. Nani kau no? Nyang. Oke, kita beli. Oke, kita minum yang penyemangat. Oke, kita beli ini untuk beli minum soalnya perjalanan jauh, perjalanan. Ada beras mahal itu, berapa kilo? 2 kilo doang itu mahal itu. Sekarang di sini apa namanya beras mahal. Ada beli, bisa beli apa namanya roti. Oke guys, kita udah beli makanan tadi. Iya, mau ipa itabel diso, ipa itabel monoal nih. Oke, makanan sudah banyak, kita langsung berangkat lagi aja. Let's go. Hah? Auto? Ano? Icon? Icon no auto. AC. Let me close. Yeah, I know this. Huh?
udah nyampe ya. Itu kita di bawah, kita mau ke bawah. Itu sungai-sungai. Kita akan menelusuri sungai-sungai di sini. Nah, itu tewas ya, guys. Tewasnya di situ ada tewas. Nah, itu tuh apa namanya? Air mancurnya, bukan air mancur, siapa namanya? Air terjun. Tuh, di sini mandinya nih, mandi nih. Kalau mau mandi. Nah, ke sana lagi dia ada lagi jalan. Kita ke sini dulu aja lah. Ini yang paling terkenal di sini. Oh, ada itu. Bab. Tuh. Almo lagi. Nah, jembatan ini. Tuh. Kita naik. Inilah jalan-jalan. Ini adalah danau nya, air terjunnya. Guys, ini bisa apa namanya? Di sini bisa berenang, cuman kalau misalkan deket taki, taki itu air terjun tuh katanya dia apa dalam di sana. Yang di sana itu dalam, jadi nggak boleh berenang sampai sana gitu. Kalau di sini-sini nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Sekarang kita apa namanya tujuan kedua ini untuk itu ya, untuk cuci tangan ya, karena di sini bisa barbecue. Ini kitchen barbecue. Oh, camper koko ano, di sini bisa camping ya, bisa ini ada tempat untuk besi ya. Jadi di sini udah disiapkan. Jadi kalau misal camping itu enak, di sini ada apa namanya toilet, ada tempat cuci, hah? Oh, toilet. Ini toilet. Kita coba ke toilet dulu karena mau kencing. Ini dia toiletnya. Kita kencing dulu. Ya, toiletnya bagus banget. Camping harus dilepas dulu ya. Dilepas. Oh, wanginya juga bagus. Nih lihat. Oke, nih. Oke, kita lihat ininya. Wow, udah pakai ini loh, di gunung loh, pakai mesin. Bagus, ini juga mesin. Bagus, kita kencing dulu. Oke, kita tutup dulu ya, tutup. Toiletnya di kotak itu bagus banget ya kan. Ada mesinnya, ada apa namanya, twizzle. Misal itu kitchennya juga situ. Nih kalau gelap itu ada lampunya nyala ya kan, jadi penerangannya cukup kalau di sini ya. Dan emang ini cukup itulah kopi enak kalau mau camping di sini ya. Jadi emang di sini tempat camping ya mungkin ya. Dan emang musim panas nih. Ini gue lagi berjalan di apa jembatan kayu ya. Jembatan kayunya. Apa namanya, goyang-goyang sih. Bung bung bung. Oh. Ini sungainya bersih. Ini namanya Riverside Glamping Hill ya. Kalau mau kesini ya. Nah, ini bagus nih. Air terjunnya bukan lah. Ini ada lagi di sana. Kita menemukan lobster. Hello. Ini. Hello. Yeay, hello. Lobster. Oh. Ini apa namanya destinasi kedua gue. Ini taki ya atau air terjun ya guys ya. Air terjunnya kecil. Cuman lihat di sini tuh kalau ada begini-beginian pasti ada itu, ada patung kayak gini ya.
tambangan dewa kayak gitu ya guys ya. Tuh lihat. Ini dia nih dewanya ya kan. Dewa tuh lihat. Mizuno kami sama. Jadi ini apa namanya dewanya ya guys ya. Dan di sini gua menemukan sesuatu. Lihat. Putih dia. Oh, ini dia. Dan ini towongannya ya. Towongannya di situ. Ayo terjun. Ini berada di Chiba ya guys ya, yang tepatnya di Otaki. Di Otaki ya guys ya, di Chiba itu luas. Dan ini tempatnya di Otaki. Nah, kebetulan di sini banyak duit ya guys ya. Duit recehan. Nah lihat, ini adalah dewa tanah ya guys ya. Itu nggak tahu dewa apa. Kalau ini dewa air ya. Nah ini dewa air. Ini apa air terjunnya ya. Dan ini itunya apa towongan ini. Baik guys, ini dia apa destinasi ketiga kita, laut. Laut ini, laut. Kita akan mandi juga di sini. Ini ada lang tuh lagi terbang-terbang dan banyak sekali ada turis juga orang Cina. Coba ke Cina. Guys, kita langsung aja mungkin kita istirahat dulu ini. Mau berenang nanti. Merelaxkan dulu badan. Dan banyak juga ada yang berenang juga. Oh, lihat tuh, ada yang berenang tuh. Tuh, berenang. Ya, pemandangannya bagus. Menjelajahi laut ini. Ini lautnya apa namanya? Hijau banget, bagus. Bagus dan kita akan coba ke cape sini ya. Kita langsung aja jalan. Ini gue nggak tahu ada yang ngikutin apa enggak. Ini kayak itu loh, kolam ya. Kolam di tengah laut gitu. Mungkin kayaknya ada yang bikin ini ya kan, buatan ini ya kan. Kotak begini kan ada dua itu, kemudian ini lubang ya kan. Mungkin atau enggak, karena iya sih kayaknya buatan ini. Soalnya ada dua, tiga, empat, banyak sih, banyak sih yang kayak gini. Empat ini cave juga nih, cave kayak gini kan. Nah kita masuk ke guanya. Halo. Oh ini gua nih, ini bagus nih. Hai guys, kita pada lapar katanya, mau makan. Akhirnya kita kesini. Yoshi, Yoshida. Kita langsung aja makan. Hah? Ini? Oh, udah juga. Oke, kita langsung masuk aja. Masuk. Rame ternyata, rame banget. Tuh lihat, mobilnya pun rame. Soalnya tadi di dua mobilnya banyak banget yang parkir. Soalnya banyak. Enak ini tempatnya. Kita setunggu, cuma pada kosong, cuman belum dibersihin aja, mungkin karena sibuk gitu ya. Kita udah dapat mejanya, ini kosong. Oke, kita duduk aja. Padahal di sana lebih rame nih, cewek-cewek. Ini kayaknya sedang makan, dia udah makan. Ini gua belum mau makan, jadi masih panas. Dia udah pada makan makanan kan. Ah, dia kaki. Lu cuma dikit satu doang ya, kaki ya, kaki fry doang. Ya? Dua kan? Iya, emang kaki fry mahal sih. Ini 2.000 nih sama ini apa sushi gitu. Kita langsung makan aja.